Ketua Komisi C DPRD Kota Palangkaraya, Hasan Busairi, mengatakan bahwa di momen Hari Jadi Kota Palangkaraya dan Hari Jadi Pemerintah Kota Palangkaraya ini perlu berbenah. Banyak hal yang perlu dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikannya seusai upacara peringatan Hari Jadi ke-58 Pemerintah Kota Palangkaraya dan Hari Jadi ke-66 Kota Palangkaraya yang dipusatkan di halaman kantor Wali Kota Palangkaraya, Jalan Cilikriwut Wood nomor 98 Palangkaraya pada Minggu 23 Juli 2023. Hari ulang tahun menunjukkan bahwa usia kita ini dengan bertambahnya usia. Ini kan di Kota Palangkaraya itu ke-68. 66 adalah pemerintah Kota Palangkaraya. Dengan waktu yang cukup, saya kira mungkin pemerintah yang ternyata lewat Pak Wali Kota perlu berbenah. Banyak hal yang memang harus dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Termasuk masalah kesejahteraan juga harus menjadi prioritas dari Pak Wali Kota. Kita berharap ini sebagai momentum, tidak sebagai refleksi daripada perjalannya Kota Palangkaraya dan pemerintah Kota Palangkaraya supaya bisa memberikan pelayanan yang lebih baik bagi di masa-masa yang akan datang. Ia juga berharap momentum ini menjadi refleksi perjalanan pemerintah Kota Palangkaraya selama ini, supaya dapat memberikan pelayanan yang terbaik di masa-masa akan datang. Dari Kota Palangkaraya, Ahmad Sapitipi mengabarkan.